Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan juga rahmat yang diberikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Mugeb dan para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari sebagaimana berikut. Alaikum bisidqi fa innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian semuanya berkata jujur. Karena sesungguhnya kejujuran itu membawa kalian semua kepada sebuah kebajikan. Dan kebajikan itu dapat membawa kepada surga. Sahabat Mugeb dan para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kejujuran ini menjadi sebuah modal hidup untuk kita semuanya. Apalagi kita semuanya sudah mengaku sebagai muslim yang taat. Mungkin di luar sana banyak sekali orang-orang yang berkata bahwasanya jujur pasti akan acur atau jujur pasti akan hancur. Kok bertolak belakang dengan apa yang sudah kita pahami selama ini? Ada yang sering bilang guru-guru kita, ustadz kita, dengan jujur fa insya Allah itu akan membawa kenyamanan. Memang kadang kejujuran itu mengundang resiko yang menyakitkan bagi para pelakunya. Coba lihat di sekeliling kita misalkan, lingkungan perkantoran misalkan. Jika ada orang jujur bekerja di sebuah lingkungan di mana koleganya, teman-temannya semuanya orang-orang yang tidak jujur, maka bisa dipastikan orang ini akan mendapat sebuah ancaman, mungkin perlakuan yang tidak menyenangkan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, seharusnya kejujuran ini harus dibarengi dengan sebuah kesabaran. Maka seseorang yang jujur itu pasti akan diberikan sebuah cobaan. Namun, jika ia pegang teguh kejujurannya dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah akan banyak hikmah yang akan ia dapatkan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita tanamkan sifat jujur pada diri kita semuanya. Kita perkuat agama kita. Karena satu hal yang harus kita tahu, surga Allah hanya akan dihuni oleh orang-orang hebat yang semasa hidupnya selalu berjuang untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf. Nasrul minallahi fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.